aksi karya adalah apa yang kita sedang berbicarakan sebagai sesuatu yang maksimal. Jangan pernah berkarya dengan tanggung. Mengerjakan satu pekerjaan tapi tidak pernah menyelesaikan, itu sangat menyakitkan. Tapi mungkin juga Anda menyelesaikan karena perasaan tak enak, tapi jauh dari mutu yang mengagungkan, itu pun tak memuaskan. Karena Anda hanya sekedar menyelesaikan kewajiban tanpa beban untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik lagi. Maksi karya adalah orang yang berkarya dengan luar biasa tanpa harus diminta. Seorang penjahit akan menjahit sedemikian bagusnya, membuat pelanggan kagum dan berkata, "Terima kasih, ini luar biasa." Seorang penjahit tidak akan menjahit hanya berdasarkan harga, tapi kesediaan dan buah karya, sehingga dia dihargai karena sentuhan jahitannya yang luar biasa. Begitu pula, jika Anda seorang yang bekerja dalam kehidupan keseharian, bahkan mungkin seorang rohaniawan, maksi karya harus menjadi perhatian. Tak lagi hanya untuk berceramah mengulang-ulang saja, tapi betul-betul memikirkan yang baru yang harus disampaikan. Tak terjebak pada perangkap kegiatan. Dimanapun kita ada, kita bisa untuk berlomba maksi karya. Namun saat yang sama, siapapun dan dimanapun kita, bisa jadi waktu terbuang percuma, maksi karya tak terukir, bahkan tiap apa yang kita kerjakan malah menjadi cemoohan, malah menjadi penghinaan. Bukankah itu menyakitkan? Keringat sudah tercurah, tapi penghargaan tiada kunjung tiba. Sadarlah, kalau kau rindu, maksi karya itu jawabnya. Bersama saya, Bigman Sirait.